Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, Tabib Adam punya. Ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini. Okay, dekat luar pagar sahaja. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga sahaja. Okay, so dekat sini, okay, kita pause kejap. Kita tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua netizen-netizen di luar sana dan juga follower-follower saya? Saya doakan semoga kamu sihat walafiat hendaknya dengan izin Allah ya. Kepada anda yang sakit, saya doakan supaya segera sembuh. Yang susah jadi senang, yang senang lagi senang, dan kaya lagi kaya. Dah senang dan kaya, jangan lupa bantu yang susah. Ya, ingat, di atas langit ada langit. Setiap pemberian ada ganjarannya. Itu janji Allah kepada kita. Ya, di sini saya ingin umumkan, iaitu cawangan baru saya di Kota Belud. Ya, jika anda warga-warga Sabah yang ingin dapatkan rawatan, tak payah datang ke Masjid Tanah Melaka, boleh datang ke Kota Belud. Ini nombor dia 011-566-32771. Ya. Okey, cawangan saya yang baru di Indonesia, di Sumatera, ya, di Pariaman, ya, boleh hubungi 08-59-75-41-6922. Seperti mana yang sedia ada di Singapura, ya, anak saya sendiri iaitu Tuan Guru Muda Wazi, boleh hubungi 65-87-51-8092. Dan di Bacok, Kelantan, 017-951-7411. Dan di HQ 019-216-9911. Ya, untuk dapatkan rawatan-rawatan kepada anda di luar sana, ya, dapatkan nombor telefon tersebut, hubungi mereka untuk dapatkan rawatan. Ya, jadi setiap penyakit ada penawar melainkan mati. Usaha kita cuba sabar, yakin, doa dan tawakal. Kita boleh membantu anda walaupun ada sakit medis, ya, sakit apalah yang di mana hospital kata sakit tu sakit ni, jika mereka tidak dapat mengubati, boleh datang ke pusat rawatan kami dengan izin Allah, ya. Termasuk patah tulang, ya, jika anda diterima kemalangan, ya, patah tulang walaupun dah disimen, belum buka simen, untuk dapatkan rawatan patah tulang, boleh hubungi saya ataupun cawangan-cawangan yang sedia ada, ya. Sila hubungi nombor-nombor tersebut, insyaAllah, ya, yang menjauhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dan tim-tim saya hanya usaha dan ikhtiar, ya, yang menjauhkan Allah, ya. Jadi jangan buang-buang duit, ya, berobat sana sini ribu-ribu habis. Dengan kita hanya RM300 hujung rambut sampai hujung kaki, ya, mahal RM300 sahaja, ya, untuk buat rawatan. Okey, dari itu jumpa anda di pusat-pusat rawatan saya, tak kisah di mana yang saya sebutkan tadi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada netizen-netizen di luar sana. Apabila tengok YouTube saya, jangan tekan skip, ya. Biarkan skip tu beriklan. Sebab apa? Bila kamu tekan skip, kamu tidak membantu saya untuk mendapatkan sedikit pendapatan kepada YouTube saya.
Contohnya bila kamu tekan skip, YouTube tidak bayar saya. Bukan banyak mana pun, contoh 50 sen satu video. Jadi bila kamu skip, saya tak dapatlah ganjaran daripada YouTube. Jadi saya untuk elakkan skip, jangan tekan skip ya, biarkan dia gitu. Jadi itulah pendapatan saya daripada YouTube saya. Sebab tu apabila perawat-perawat rawat di bengkel saya, pesakit-pesakit dinasihatkan tutup dan matikan handphone. Kerana apa? Apabila bunyi deringan handphone pun, YouTube tidak bayar kita, bayar saya lah. Sebab tu kita tak benarkan bunyi handphone ataupun memori bunyi mesej ke, ya, YouTube tidak bayar. Jadi saya harap kerjasama daripada penonton-penonton peminat-peminat saya, tolong jangan skip. Ya, sekian. Wabillahi taufiq adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faya kot tengah ring ke? Apa masalah ke? Masalah saya jantung. Ada masa sakit, ada masa tak jantung sakit. Ada macam jarum dekat belakang dia cucuk. So saya pernah datang sini dulu bila saya sakit jantung, bila doktor kata susah nak ubati. Saya tak ada tempat nak pergi. Saya datang sini masa COVID. Saya cuba datang. Lepas datang, banyak perbezaan. Saya sihat sekarang. Saja sakit yang saya rasa masuk tak sangka lah dia betul-betul sakit ke benda lain yang membuat saya sakit. Itulah saya nak datang nak buat satu susulan dalam soalan ini. InsyaAllah kita apa kalau macam tu saya scan mana sama, saya akan bagi tahu apa masalah. Okay. Nama apa? Nama saya Guna Balan. Okay, sesekian inilah permain orang lah, black magic. Ada benda-benda yang kita tak nampak, benda-benda yang gaib yang kita tak perasan benda-benda ni. Black magic ni permain sihir lah. Saya tak tahu apa tujuan dia nak sihirkan Anggal. Sebab kita apa, kalau macam tu kita buat dah tersusulan RM50 sajalah. Okay, macam tu saya tak mimpi berhubungan dengan Anggal. Mimpi banyak itu lah saya datang sini. Mimpi apa tu Anggal? Okay, depan rumah saya, rumah mak saya lah, yang rumah saya selalu pergi. Ada 3 ekor macam bulat-bulat yang datang merayap. Tapi hari itu saya pergi tengok rumput dia, dia dah layu lah. Lagi selain mimpi tu? Itulah rumah saya ada benda-benda yang betul ke masa-masa panas ada tak? Ada adik kakak abang dia kata masuk rumah sakit kaki. Dia datang sebab rumah mak saya. So saya rasa tak senang hati lah. Okay, tak apa. Angka dia tak kadang tidur malam secara tiba-tiba tersentak ke terperanjat ke? Memang ada lah. Ada gigit pun kuat sekarang. Malam lagi gigit macam apa ni, gigi lah ya. Gigi dengan dia macam gesek-gesek. Kuat sangat sekarang. Itulah pemain sihir yang orang yang kata terpanjat tu, itu orang tak semangat angka. Itu pada kita tak ada semangat, lemah, letih, lusu, penat, rasa nak tidur. Angka kadang ada tak kadang tidur malam susah nak tidur? Ada. Itu orang tak semangat angka. Itu payah nak tidur lah. Itulah pemain sihir. InsyaAllah kita apa. Bila saya nak pergi hospital, cakap malam tu saya nak pergi hospital, hari kedua tak ada apa-apa. So bila nak datang sini cakap saya nak datang, tak ada. Tapi hari ni pun saya semalam buat planning nak datang hari Selasa. Tapi selalunya bila saya cakap tu tak dapat datang. Tiba-tiba datang. Alhamdulillah. Syukurnya Datuk selalu bagi tahu datang sini jangan bagi tahu. Okey, ni angka dari mana? Dari Pucung. Pucung, insya-Allah kita apa.
Ini saya bagi ayah ribu jangka Adam eh. Ya. Syukur Allah. Yang tidak halangan ini adalah Allah. 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 Ni uncle baca doa uncle, ni nak sembuh. Lepas tu minum. Kalau malu kita ada. Jadi kita tak boleh jari, kita guna lidah. Bama dari atas makas. Angka ada amalkan harba jenguk Adam? Ha? Amalkan harba jenguk Adam ada? Ada, ada. Ada beli kan? Ada beli lah tapi dah stop. Ada stop. Tak nampak. Jadi bila buat tadi? Jadi jarak dekat, jarak jauh, contoh mak kamu dekat. Alhamdulillah. Ya. Angkat dari sini. Rumah kat mana? Okey, rumah saya dekat Pucuk. Yang selalu ada hal ni dekat Pok Kelang. Dekat Pok Kelang lah. Okey, tak apa. Saya akan bersihkan dua rumah lah. Angkat. Masa yang angkat punya. Itu saya akan buat rawatan eh. Di sini. Thank you.
Sepuluh kali belum ke? Banyak berjantung dia dek kan? Tak sakit. Jadi, kita akan berjumpa lagi.
Rasa bangga. Bernafas. Oke. Lapang. Lapang. Kenafas. Ringan eh? Kaki pula. Susah nak jalan. Ha? Susah nak jalan. Susah nak jalan lah. Thank you.
Jauh ya. Ingat. Cuma yang tetap sini. Orang berhenti dari situ. Alang-alang tak dapat kau kan. Sebab kau pun tak tahu satu-satu. Tapi kerja boleh diulang. Tidak tembak begitu. Kita kau tak tahu dia. Apa kita tahu? Bangun jalan. Selepas ni saya rasa lega. Sakit kaki pun rasa lega sikit lah. Sakit tadi bila
tengah buat tu ada sakit sikit-sikit. Sekarang dah tak ada, macam tarikan. Okay. Ini apa yang Uncle nak bagi komen ke penonton ke? Okay. Allah. Okay. Rawatan pertama saya datang sini memang saya sakit. Selepas jumpa Tabib Adam, Datuk Tabib Adam, saya banyak perbezaan. Perbezaan sakit. Lepas tu saya jumpa doktor. Dia memang dia nak tahu macam mana perubatan macam mana saya boleh hidup lagi lah. Itu aja. Sebab saya punya pressure memang turun. Tapi saya percaya Datuk Adam. Selepas tu saya rasa banyak perbezaan. Itu saja. Itu aja lah yang memang kepercayaan saya dekat sini memang amat. Doktor dah lepas tangan. Lepas tu masa COVID tu masa memang susah. So walaupun saya Hindu, saya tak kisah sebab saya sakit. Memang saya nak cari. So bila saya dengar tengok YouTube, saya nampak lah. Saya cuba datang. Masa COVID pun memang ada blog. Saya cuba dah cakap dengan mereka. Saya nak perubatan dan dapat datang. Memang apa ni? Buat coming sini lah. Yang datang sini memang baik. Itu saja ya. Itu aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang peminat Tabib Adam, insyaAllah sesiapa sakit seperti macam Uncle ni, sakit jantung, insyaAllah kita itilah di pusat pusat terapi di Masjid Tanah Melaka, insyaAllah. Jangan lupa share, like, tekan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpul. Thank you.